Laga antara Persis Solo melawan PSG Papi berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Persis Solo. Laga ini menjadi laga pembuka Liga 2 musim ini. Aksi saling balas peluang pun terjadi selama pertandingan. Gol pertama akhirnya tercipta di menit ke-18 dengan tendangan keras dari Alberto Goncalves menuju pojok gawang PSG Papi. 2 menit berselang, Persis Solo sukses mencetak gol kedua. Tak mau kalah, PSG banyak membuat peluang tapi tak satupun gol yang tercipta. Meski demikian, klub PSG Papi mengaku legowo dengan hasil tersebut.